Kenapa sih, Mak? Ya Allah. Eh, tapi Ilyas, tadi lagu yang kamu bawain itu... Gak ada temennya, gak ada temennya. Kita gak boleh begitu sama yang junior ini. Makan cakwe. Iya. Cakwe? Cakwe. Iya. Cakwe, semakin di depan. Oh iya. Goyo, sini Goyo. Nih. Sekarang ada lagi. Katanya gini, ntar gue gak angkatin lu baju lu. Di, orang baju ngancem ya. Ilyas, tadi lagu kamu itu cuma dinyanyiin gitu-gitu aja, apa kamu jadiin single sih? Single sih. Oh, udah jadi single. Udah jadi single. Single. Apa judulnya? Tatap Terakhirmu. Tatap? Terakhirmu. Terakhir. Mm-hmm. Emang kadang-kadang kalau bintang tamu di sini suka ketempelan. Iya. Ya, kasih bangle juga hilang dia mah. Ini jenisnya jenis hantu bondol ya. Aku ada artikel dulu yang mau ketanya, coba artikelnya apa? Ini dia. Apa sih Gil? Gil baca. Baca Gil. Gil Ilyas Bahtiar deketin Nabila Lida, cinlok lagi. Nabila Lida? Iya. Oh ya? Lagi deket sama Nabila? Jadi apa ya, kemarin tuh aku lagi satu judul FTV, itu 4 kali berturut-turut sama dia. Oh, yang aku tawarin juga. Iya, cuman aku gak. Aku ngambil karena nggak boleh kan, Brownie juga berizin. Oh, iya, jadi terus. Terus habis itu aku nggak tahu kenapa jadi netizen terus para ya penontonnya itu jodohin kan. Jodohin itu suka sama apa namanya chemistry kita gitu di dalam tayangan itu. Untung Oma lu nggak. Untung gua nggak ada, kalau nggak dijodohin. Itu nggak ada deh. Aku tuh makanya kadang-kadang tuh suka gimana gitu ya. Jadi hubungannya udah sejauh mana sama Nabila? Jadi kebetulan aku sama Nabila ya komunikasi aku intens sih sama dia. Terus temenan aku, aja kan? Ya. Dekat kan? Iya dekat. Lalu sekarang ini siapa sebelahnya? Ah. Jawab aja. Ini saya memang orang. Iya, aku jawabnya nih. Aku di WhatsApp. Kaki lu no lagi ngorok-ngorok tembok. Terus akhirnya? Ya akhirnya terus aku juga lagi bikin usaha bareng juga sama dia. Cepet banget baru FTV 4 judul langsung bikin usaha karena bareng. Karena apa ya, kebetulan circle aku tuh nyambung sama dia, circle dia juga nyambung sama aku. Jadi kayak... Emang kenapa sih orang mau bikin usaha? Akhirnya kita ya, bikin usaha bareng iya. aja. Apalagi usaha apa yang lagi jalan? Kayak bikin brand baju sih. Oh brand baju. Yeah. Oke, okay, jadi dia termasuk kalau kamu ngomongin bisnis dia nyambung iya, gitu. Nyambung. Jadi kalau Nabila tahu nih hari ini kamu syuting ini? Tahu sih. Dia kamu pamit sama dia? Ya tahu aja. Nonton nggak kira-kira? Kamu bilangnya gimana? Aku ada brownies nih gitu. Aku di brownies nih. Kayak dia cemburu, tapi coklat. Soalnya gini, aku di brownies nih, aku di suka banyak kayak gini. Awas hati-hati, suka pada cemburuan ya. Ngerti gak nih? Awas lu gitu sama Igun, gak apa-apa kalau dia makan. Enggak, ya. Oke. Oke, ngomong apa sama Nabila? Aku mau ke brownies nih gitu. Iya, aku diundang nih. Soalnya kan kemarin aku di pagi-pagi ambiar kan. Oh, iya. Terus aku bareng sama dia gitu kan. Terus aku tanya, dia bete kok aku enggak diajak gitu? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga emang lu bete kan. Aku enggak diajak. Kan kemarin lu pagi-pagi ambiar bareng. Kok ada lu enggak ada gua kan kita chemistry. Kebetulan waktunya nggak cocok. Terus? Ya kebetulan mungkin waktunya nggak cocok kali, jadi aku sendiri di sini. Oh. Iya. Dikit lagi bertiga ada gua. Deh. Menurut kamu Nabila orangnya gimana sih? Siapa? Iya benar Nabila. Ya. Nabila tuh apa ya? Asik sih anaknya, baik. Iya terus ramah, terus baik sama semua orang juga. Tuh. Kamu kan suka orang yang ramah kan, baik gitu kan? Iya. Kesel ngeliat lu, ini apa sih? Sekarang kalau Nabila nonton nih ya, kamu mau ngomong apa sama Nabila? Coba ungkapin dong. Buat Nabila, terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik dari semua cerita aku, terus jadi pendengar yang sangat 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 baik lah. Dan aku ingin ngucapin terima kasih, itu aja. Wow. Tapi bagaimana kalau kita dengerin langsung Nabilanya ngejawab ya? Oh my god, emang kalo, ada Oma? Emang bisa sekarang ada ilmu yang langsung, dari rumah langsung telepati. Hanya brownies yang punya. Oh my god. Dia. Coba. Nabila, tadi kalau kamu nonton kamu mau jawab apa Nabila? Aku mau jawab makasih juga buat Kak Ilyas. Semangat terus pokoknya. Coba.
sono lu duduk lagi. Gua pengen dong kali-kali gitu yang surprise-surprise atau di belakang gitu. Iya bisa, burung murai. Di burung murai. Udah dibayar, nggak jadi. Belum bayar? Ya kan udah jadi artis Gil, masa mau jualan burung? Ya, ngaruh. Eh boleh ini dulu ya kita ya. Nabila, terima kasih udah datang. Terima kasih sudah datang. Oke, okay. Nah Nabila, ini kan banyak banget nih netizen juga yang ngejodohin kalian berdua, ya kan? Ngerasa kalau menurut kamu Ilyas tuh gimana sih orangnya? Kak Ilyas tuh... Panggilannya apa? Kakak. Oh kakak. Oh my God, kakak. Kalau kamu dipanggilnya apa? Nabila. Nabila. Kayak Wenda dulu, dia manggil aku pertama kan kakak, aku panggil dia Bim Bim. Oh my God. Aku juga dulu manggil dia gitu. Apa? Dia manggil aku kakak, aku manggil dia Seto. Kak Seto. Ayo, ayo, ayo apa? Ayo, ayo apa? Ayo. Aku dulu manggil lu juga kakak ya? Iya. Iya kan? Tapi dia manggil lu siapa? Kakak tua. Salah. Jangan gitu mainnya. Oke, okay. Nabila sama Ilyas. Nah, kan kamu manggilnya kakak nih. Kalau Ilyas tuh di mata kamu gimana sih? Kak Ilyas tuh apa ya? Mungkin awalnya aku kira pendiam dan lain. Ternyata setelah kesini-sini asik. Seru ya. Dan biasa kalau kalian berdua tuh ngobrolin apa sih? Ntar cari momen aja. Banyak sih. Soalnya kan dia anaknya ambis gitu kan. Ambis? Ambis, pokoknya semuanya ambisius. Tuh ambisius. Ambisius. Oh, ambisius gak dibawa, Om. Oh. Anak sekarang, Om. Lu kelihatan tubang, Wah. Ambis. Gue ambis, apalagi tuh. Oh, sekarang kata-kata makin dikurangin ya, Shay. Iya, ambis. Om, lu bener ya. Lu bener ya, kata-kata. Iya, iya, iya. Ambis, gitu. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Tapi ya, gitu ya. Iya, tapi ya. Tahu banget loh. Tahu banget loh. Iya. Ada artikel dulu ya. Oke, kita lihat dulu artikel. Disenyum ngerti enggak lu? Artikel. Ilyas Bachtiar makin lengket dengan Nabila. Netizen, semoga berjodoh. Amin. Jadi kemarin kalian syuting FTV. Iya. 4 judul sekaligus. Berturut-turutnya pemainnya dia terus loh. Jadi kamu memang selalu di FTV itu dipasangkan berdua. Apa enggak juga sebenarnya? Enggak juga. Bisa random ya? Random. Tapi ketemu lagi di lokasi gitu. Iya. Jadi makin sering ketemu jadi kenal deh. Jodoh ya rezekinya. Jadi dari situ akhirnya netizen ngerasa kayaknya mereka tuh ada chemistry deh gitu ya. Tapi udah punya fanbase kalian berdua apa? Ada yang buat gitu. Namanya Bilyes. Bilyes gitu. Oh Bilyes. Oke, okay. Nah, tapi kalau Nabila, Ilyas itu termasuk cowok tipe kamu bukan sih? Mungkin aku tuh nggak punya tipe yang gimana-gimana sih kak sebenarnya. Sama kayak suaminya dia nggak ada tipe. Tipe-tipe pasrah ya mak, ya udahlah. Hey, kakinya dia kayak gini. Lakinya lebih tiba ya udah deh gitu ngerti ya. Terus ya awalnya aku kenal kirain kayak Ilyas tuh pendiam dalam hati aku. Aku kan orangnya agak rame ya gitu. Aku kira kayak dia pendiam nih gak asik nih. Mungkin gak cocok kali ya berteman sama aku apa. Ternyata makin kelama asik juga. Nyambung ya. Oke. Okay. Nah, Ilyas tapi Ilyas udah pernah ngomong serius belum sama Nabila? Ngomong serius? Iya. Iya, waktu dialog serius, dialog di lokasi. Dialog, tapi hubungannya serius yang lebih lanjut gitu kan. Orang kan pengen tahu hubungan yang lebih lanjut, udah ada obrolan belum? Jadi apa ya, aku sama Nabila itu memang sama-sama, tadi dia jawab, dia gak punya tipe, ya kan? Aku pun juga tipikal seperti itu juga, aku tipikal orang yang easy going, terus ibaratkan kayak ya berjalan apa adanya aja lah gitu. Kalau untuk ngomong serius kan, kita ikut skenario Tuhan aja lah. Jalanin aja ini ya. Gitu. Jalanin aja, ya kan? Sekarang kita akan coba tantang Ilyas untuk ngomong serius sama Nabila, coba. Gak perlu jadian, tapi ngomong sesuatu yang
kenyamanan yang lagi kamu jalanin itu kan bisa. Coba mungkin lo bisa contohin ke Ilyas kayak ngomong serius gitu kalau lo suka sama Ilyas kayak gimana? Coba Gil. Bisa. Coba gimana Gil? Ngungkapin perasaan lo gitu. Coba, coba, coba. Kayak gini, dengerin. Ilyas. Kayaknya kita udah lama deket gitu. Sudah lama saling mengerti. Berdiri, berdiri kali ya, berdiri ya. Ini fenomena Tante Girang ya. Lagi merebak ya. Ya. Emang tante-tante tuh lebih straight to the point. Coba di lihat tengah. Neng maaf ya, Neng. Maaf ya Nabila, namanya juga begini. Action. Ilyas. Iya. Kayaknya kita kan udah sering ketemu. Sering jalan bareng ya, Mas. Iya, kayak wirang. Ah, udah deh, jadi lupa. Iya, iya. Di gerejok banget lupa lu. Lu kan di dalam jaya. Iya, di gerejok itu tadi lu tahu. Mbak Jess, ini siapa sih Mbak Jess? Mbak Jess! Mbak Jess! Udah bikinin program. Mbak Jess. Lu udah kenal lu, Mbak Jess. Makasih ya, Mbak Jess. Ya. Dia dibikinin program, mau minta dibikinin program sama Mbak Jess, gue bilang kalau seandainya dibikinin sama Mas Adam. Gue bilang gini, kalau seandainya dibikinin lu bukan siapa-siapa, ini bakal viral banget sih orang. Oke, coba-coba ya, Ilyas. Dari mana awal? Ilyas, ngomel mulu sih, ah. Ilyas, kita kan berjalan bareng sering, udah sering ketemu. Emang kamu gak ada niatan buat kita berkomitmen gitu? Ya kamu maunya gimana? Aku maunya serius sama kamu. Beneran? Bener itu kan. Sirik ya, kalau bisa megang-megang. Ilyas tipenya kendi ari-ari. Coba, kenapa Nabila? Kalau kalau yang gak sama chemistry dia gak ada feel-nya. Coba kalau sama Nabila. Oke. Okay. Gak ada feel ya. Iya. Saya ngomong, aku yang ngomong ya? Iya dong. Gugur, lagi gugur. Aduh. Bill. Oi. Kadang Wenda di rumah gue juga manggil gue Nabila. Gue makanya oi gitu gue ya. Iya kan. Nabila. Aku gak nyangka kita bisa sedekat ini. Aku juga gak nyangka aku juga makin cerita banyak sama kamu. Kamu juga makin cerita banyak sama aku. Makasih ya udah dengerin semua cerita aku, udah bikin pikiran aku happy. Karena kamu perempuan yang baru-baru ini aku kenal yang bisa memecah kesedihan aku. Terima kasih. Aku boleh ngomong gak sama kamu? Kamu lagi gak enak badan ya? Bukan aku yang enak badan. Aku ngeliat temen aku kayaknya gak enak badan. Saya mau ngebantuin, Kamu? Saya mau ngebantuin nggak baca. Kamu sakit perut ya? Bukan aku yang sakit perut, temen aku yang sakit perut. Apa ya? Bentar ya, ini temen aku udah tadi. Oke yuk, siap yuk. Lanjut. Iya. Iya, kamu kenapa? Aku mukanya nggak enak gitu. Sakit perut kamu? Ya, aku lagi sembelit nih. Udah dua hari nggak susah buang air keras. Terus? Apalagi aku lagi hamil kayak gini kan, Kak. Aku takut terlalu keras ngedennya. Oh, aduh. Kamu tahu nggak sih kalau sembelit itu tuh ya bisa diakibatkan oleh berbagai macam hal. Nih ya, misalnya kamu tuh kurang cairan, kurang serat dalam makanan, kurang olahraga juga, terus kamu juga suka nahan BAB, dan bahkan sembelit itu juga sering terjadi pada ibu hamil kayak kamu sekarang. Oh, pantesan Kak. Kira-kira Kayu ada solusi buat sembelit ibu hamil nggak sih? Pas banget nih sebenarnya Tia. Untuk atasi sembelit pada ibu hamil, nih kamu langsung aja nih pakai ini nih. Pakai Microlax. Microlax Kak? Iya, jadi Microlax ini pelancar buang air besar Tia. Ini tuh berupa gel yang digunakan langsung melalui dubur atau anus. Dan Microlax ini membuat air meresap ke kotoran untuk melunakkan kotoran dan melumasi jalan keluarnya kotoran. Sehingga kotoran itu jadi lebih mudah dikeluarin. Dan Microlax ini bekerja cepat dari 5 sampai 15 menit setelah digunakan. Wah, akhirnya aku ketemu solusi yang pas buat sembelit. Tapi itu aman kan Kak buat ibu hamil? Tenang Tia, nih ya, Microlax ini bisa digunakan oleh semua umur. Mulai dari balita hingga lanjut usia, termasuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Oh, terus Microlax aku bisa dapetin di mana tuh Kak?
Nah, gampang banget kalau kamu pengen dapetin Mikrolax, carinya nih ya mulai dari apotek, toko obat, dan juga minimarket terdekat. Dan pastinya ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, jadi nggak perlu ragu lagi kamu. Terus cara pemakaiannya gimana, Kak? Cara pemakaiannya gampang banget. Setelah penutupnya dibuka, pencet sedikit tubnya supaya isinya keluar sedikit, terus oleskan merata pada bagian luar dari pipa, masukkan pipa ke dalam anus, dan tekan tub tersebut supaya seluruh isinya habis keluar. Pokoknya nih ya, tanpa melepaskan tekanan pada tub, cabut kembali, pipa tersebut langsung keluar, dan pastinya mudah juga higienis. Wah, gampang banget. Makasih deh Kak Ayu, ya. Rekomendasinya, nanti coba ya. Benar, kamu harus coba pokoknya. Jadi, kalau susah buang air besar, pakai Mikrolax. Karena Mikrolax cepat atasi sembelit tanpa melilit. Iya, pokoknya sehat-sehat ya. Jangan sampai sakit lagi. Ya. Jangan lupa dipakai Mikrolax-nya, oke? Okay? Oke. Manis, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita balik lagi. Tetap di Brownies, obrol manis. Hii.